25 tahun ke IGD dengan riwayat kecelakaan, didapatkan hasil pemeriksaan adalah fraktur pluralis dextra sepertiga median. Dari pemeriksaan didapatkan kaki kanan teraba lebih dingin daripada kiri dan pulsasi arteri dorsalis pedis melemah. Instruksinya lakukan pertolongan pertama dan secara sistematis. Lakukan pertolongan pertama terhadap fraktur pluralis. Ya, Pan. Assalamualaikum. Sini saya sudah coba dengan Bapak siapa? Bapak Asa. Di sini dari hasil pemeriksaan tadi, Bapak terjadi fraktur pada bagian tungkai bawah Bapak. Sebelumnya apakah Bapak bersedia menerima permintaan? Ya, jika Bapak bersedia, ini saya bantu untuk menaikkan sana. Ya, saya tinggal cuci tangan sebentar. Yang sama juga kan ada look feel movement. Karena itu kita amati dulu bagian luka dari pasiennya. Kita lihat dulu luka dari pasiennya, ukuran lukanya seperti apa, terus kedalaman lukanya seperti apa, terus lebih luka seperti apa, kebersihan luka seperti apa. Selanjutnya feel, nanti kita raba dari bagian distal dari lukanya, masih terlapa, masih teraba apakah tidak, ada itu so medisnya. Terus meminta pasien untuk menggunakan secara aktif bagian lukai bawahnya untuk mengetahui kerja dari tendonnya. Terus diraba apakah masih teraba. Nah, selanjutnya kita pasang bidanya. Asisten bisa minta tolong dinaikkan. Ini juga. Itu punya bahasa. Jangan. Enggak ada lah. Ini mata apa? Punya apa? Ya, terasa kita lanjutkan. Bener gini nak ini nih. Nak duduk. Yang keras pak. Tapi harus jelasin. 3 titik. Kayaknya cukup kok. Terima kasih Bapak, ini sudah selesai pemasangan bidayanya. Setelah selesai pembidayanya, nanti saya menuju ke rumah sakit untuk di foto langsung di bagian belakang. Ya, atau pemeriksaan inspeksi ini panjang tungkai kanan lebih pendek dari tungkai kiri, berarti kalian tidak memahami skenario. Ya, disebutkan skenario sudah terdiagnosis sebagai fraktur. Oh iya. Itu udah fraktur belum? Sudah. Apa yang diperiksa? Gak perlu. Ya, yang perlu justru realignment yang kurang. Terus lagi, ini proyek. Dia kembali. Oh. Kalian sombong banget tuh, gak mau kenalan sama alat. Kenalan dulu. Oke, tadi masangnya kembali. Salah, dia seperti ini. Sadar gak? Penting. Harusnya? Ini. Ingat, pemasangan bidet tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Bidet, kita bilang bidet. Kalau Nutella, itu bisa. Nutella. Ya, tapi kita di sini adalah pemasangan bidet. Tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Saya edukasi. Selain ini, edukasi ini. Ya, tidak boleh gerakan. Oke, terus tadi instruksinya adalah lakukan pertolongan pertama pemasangan bidet. Berarti ada pertolongan selanjutnya apa itu? Ortopedi. Ya, kalau kalian sudah di rumah sakit konsul ke ortopedi. Kalau misalnya masih di puskesmas atau masih di klinik pribadi, silakan juga rumah sakit.